Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada laptop Asus FX505D di tombol power ya, tidak ada tampilan. Dulu sudah pernah ada kasus seperti ini. Isi kita off-kan dulu, lalu kita fokus di IC BIOS-nya. Langsung coba kita flash dulu aja. Oke, ini saya tutup dulu, saya matikan, lalu coba saya flash karena sebelumnya sudah pernah ada kerusakan yang sama, yaitu selesai dengan di flash. Untuk itu ini langsung saja, langsung saya flash dulu ya. Proses flash IC BIOS sedang berjalan. Apabila nanti tetap tidak bisa, coba ganti IC-nya BIOS ya. Oke, kita tunggu masih prosesnya. Jangan lupa waktu sebelum kita flash di write, setelah terbaca file sistem BIOS-nya disimpan dulu, lalu dihapus, baru dimasukkan file sistem BIOS yang baru. Setelah sistem BIOS yang baru sudah dimasukkan, saya pasang lagi IC BIOS-nya. Oke, sudah selesai. Ini nunggu dingin dulu, kemudian saya tutup, lalu dites. Cek ulang dulu, pastikan kakinya sudah betul, benar-benar nempel ya. Oke, nunggu dingin. Sambil nunggu dingin, ini saya pasang dulu di heatsink prosesornya. Sekarang saya coba dulu kipasnya, udah muter ya fannya. Sebelumnya tadi tidak, sama sekali tidak muter. Ini sudah normal. Oh, ini layarnya ya. Setelah normal, ini layarnya enggak kelihatan, ini ada garis-garisnya. Iya, ini juga trouble di LED-nya ya. Coba sekalian nih saya ganti dulu LED-nya. Kalau nanti dicoba normal nampil ya, berarti LED-nya juga trouble. Sekalian ganti, oke. Coba ini saya pasang dulu baterainya. Saya tutup dulu. Lalu saya tes lagi. Ini sudah ganti LED-nya ya. Tadi trouble di LED-nya garis-garis, karena LED-nya juga trouble, jadi sekalian ganti ya ini. Ini sudah tampil setelah ganti LED. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau
mungkin di kasus lain teman-teman ada yang bukan SI BIOS-nya, mungkin ada yang kasus lain tidak mesti ini di SI BIOS-nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.